Ikhwata Islam azanillahu wa iyyakum. Kemudian ya, ketika kita sujud, ya kita luruskan tulang punggung kita. Kita tegakkan betul. Dan kita tuma'nina. Dan kita baca doa sujud. Apa? Subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Atau subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Atau subbuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Ya Allah, atau ya Allah malaka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu wa anta rabbi. Sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarahu. Fa ahsana suwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya. Dan yang lainnya. Dan ingat Pak, ketika sujud tidak boleh baca Al-Qur'an. Dan sangat dianjurkan di waktu sujud itu banyak-banyak doa. Karena Nabi bersabda, "Wa amma sujud fajtahidu fihi du'a." Adapun sujud, bersungguh-sungguhlah kalian berdoa pada waktu itu. Faqaminun an yustajaba lakum. Maka itu lebih sangat dekat untuk diijabah. Kenapa ya? Sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Allah ketika dia sujud. Makanya gunakan kesempatan. Nah, kemudian Ustaz, gimana kalau saya sujud ya pakai dari Al-Qur'an? Boleh atau tidak? Nah, ikhtilaf para ulama. Masalahnya kan ada larangan membaca Al-Qur'an dalam ruku dan sujud. Sebagian ulama mengatakan enggak boleh karena itu Al-Qur'an. Sedangkan membaca Al-Qur'an dalam ruku dan sujud apa? Haram. Sebagian mengatakan boleh, ini pendapat jumhur, dengan syarat ketika kita berdoa itu niatnya berdoa bukan niat baca Quran. Karena Rasulullah bersabda innamal a'malu bin niyyah. Iya. Tapi kalau mau selamat Pak, tinggal rubah aja depannya. Kalau Rabbana atina fid dunya hasanah, kita rubah Allahumma atina fid dunya hasanah. Udah selesai deh, keluar dari perselisihan, iya kan? Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhto'na. Kita rubah di Allahumma la tu'akhidna inna sina au akhto'na. Kalau kita rubah sedikit aja udah keluar kita dari perselisihan. Iya.